Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya di channel Andika Haryadi. Oke teman-teman, di video ini kali ini saya akan ajak teman-teman jalan-jalan ke Kayu Tangan Heritage ya, salah satu jalanan di Kota Malang yang sangat hits. Kalau malam hari itu bagus banget, ada lampu-lampu yang berjajar yang bisa bikin kelihatan estetik, dan juga banyak orang-orang kumpul untuk menikmati malam hari di Kota Malang. Dan ini kita sudah mulai memasuki Kayu Tangan Heritage, atau ada yang bilang juga Malang Heritage. Ini udah kayak Malioboro-nya Malang ya. Kalau di Jogja kan ada Malioboro, kalau di sini ada Kayu Tangan Heritage. Ini jalanan yang selalu padat setiap malam hari di Kota Malang, apalagi kalau malam minggu ya. Nah, ini kita sudah memasuki area Kayu Tangan, dan untuk akses ke sini ini pas di tengah kota teman-teman, jadi dari berbagai arah pun teman-teman bisa gampang aksesnya ya. Dan di Google Map juga ada, dari arah timur, dari pusat kota, ataupun dari arah utara, luar kota, arah Surabaya juga pun aksesnya mudah. Kalau dari Surabaya malah tinggal lurus aja dari arah jalanan Poro Surabaya, itu bisa langsung ketemu Kayu Tangan Heritage ini. Nah, ini parkiran sudah penuh teman-teman. Ini saya lagi bawa motor, lagi cari parkiran ya. Wah, ini ada para musisi-musisi jalanan lagi konser di pinggir jalan Kayu Tangan Heritage. Oke, kita parkir dulu ya. Oke teman-teman, ini sudah parkir, barusan parkir motor. Parkir motor di sini Rp2.000 dan untuk mobil Rp3.000. Cuma ini karena malam minggu jadi rame banget ya teman-teman. Di sini ada beberapa band yang show di pinggir jalan kayak gini ya. Ini di trotoar kayak gini. Jadi ini jalanan Kayu Tangan ini teman-teman, ini sekarang sudah jadi satu arah ya. Dulunya ini dua arah, berhubung karena sekarang jadi tempat tujuan wisata Kota Malang, jadi jadikan satu arah seperti ini. Nah, di sini juga ada delman ya teman-teman. Sekarang kita mau coba naik delman keliling ini. Ini dia mangkalnya di depan gereja. Wah. Yuk kita naik. Sama deh, di ngarep apa buri? Buri ae. Oke, sekarang kita naik delman teman-teman di Kayu Tangan Heritage. Enak deh ya. Kita lihat suasana Kayu Tangan Heritage, sekalian kita lihat rutenya ini kemana aja ya. Hari ini rame banget teman-teman. Ini hari Sabtu malam, alias malam minggu. Jadi parkirannya full, terus banyak orang-orang duduk-duduk juga. Trafiknya, lalu lintas juga padat rame. Wah, mantap. Jadi Kayu Tangan Heritage ini teman-teman ya, ini konsepnya seperti di Jogja. Kalau di Jogja itu Malioboro, terus di Surabaya ada Tunjungan Romansa, kalau di Bandung ada Braga, Jalan Braga kayak gitu ya. Di Malang ini ada Kayu Tangan.
konsepnya sama aja, jalanan kota poros yang diubah sedemikian rupa jadi cantik kayak gini kalau malam hari, dan bisa dinikmati untuk menghabiskan waktu malam di kota Malang. Ini tadi kita naik delman ini harga tarifnya Rp20.000 per kepala, teman-teman ya. Hampir sama kayak di Jogja. Buat teman-teman yang pengen lihat jalan-jalan kita di Jogja, di Malioboro, sama kita juga naik Andong kalau di sana ya. Bisa cek di video-video saya sebelumnya atau di playlist jalan-jalan kita di Jogja. Yuk, sekarang kita menikmati jalanan kayu tangan pakai delman. Wah, ini juga ada kedai-kedai seperti ini, teman-teman ya. Ini ada kedai Angsli Ronde. Kayak gini, oh, rame banget tuh, enak malam-malam gini makan Angsli ya. Cuaca Malang yang dingin, terus makanan anget-anget kayak gini, bakso Angsli Ronde kayak gitu, wah mantap banget. Nah, ini kita di perempatan Raja Bali, ini kita belok kiri, ini ternyata tur delmannya, teman-teman ya. Ini di depan ini ada Lafayette Coffee and Eatery. Saya juga sudah pernah bikin video reviewnya Lafayette ini. Dan ini kita menuju ke Jalan Bromo. Kayaknya ini nanti bakalan putar ke Jalan Kawi, lanjut terus ke daerah Kauman, dan balik lagi ke Kayu Tangan seperti itu ya. Nah ya teman-teman, ini rute delmannya dari Jalan Bromo terus balik ke Jalan Kawi ya, lalu nanti di perempatan alun-alun itu belok kiri balik lagi ke Kayu Tangan Heritage. Jadi teman-teman, ini titik paling selatan Kayu Tangan Heritage ini dekat dengan alun-alun ya. Dan di sini juga ada macam-macam restoran fast food, ada KFC, lalu ada juga McD. Depan sini juga ada toko es krim legendaris, toko Un. Di sepanjang jalan Kayu Tangan ini teman-teman ada tempat duduk yang disediakan seperti ini ya, buat santai-santai, dan ada juga ornamen-ornamen kayak telepon kayak gini. Ini bisa juga untuk foto-foto. Jadi selain lampu-lampu yang dijajar secara bagus untuk foto-foto, juga ada spot-spot foto yang disediain. Dan di sebelah kanan ini gereja, teman-teman. Gereja Hati Kudus, gereja Katolik ya. Yang di depannya ini buat nongkrong-nongkrong juga. Padahal aku cita-cita. Nah, ini di sini ada monumen kereta api, teman-teman ya. Tepat di depan gereja dan bundaran ini. Kalau dari arah sana, dari arah alun-alun. Oke teman-teman, itu tadi jalan-jalan kita di Kayu Tangan Heritage. Jadi bisa membuat sedikit gambaran untuk teman-teman yang belum tahu Kayu Tangan Heritage, mungkin dari luar kota atau dari Malang Kabupaten, itu yang ingin tahu Kayu Tangan Heritage, gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe,
dan ketemu lagi di video jalan-jalan selanjutnya. Bye bye.